Mu'allaf ni kena tukar ke nama ayah dia? Sebenarnya mu'allaf ni tak tukar nama ayah. Itu pendapat yang dipegang sebenarnya. Kerana sahabat-sahabat Nabi semua mu'allaf. Abu Bakar mu'allaf, Umar mu'allaf. Dia kata sekali, jangan hina sahabat Nabi. Sahabat Nabi bukan mu'allaf. Taklah. Maksudnya dia orang asal bukan Islam, kemudian dia orang convert kan. Itu maksud mu'allaf. Sekarang zaman sekarang ni bukan boleh. Cakap silap sikit je terus kena kecam kan. Terus viral. Jadi sahabat-sahabat Nabi asal bukan Islam, so dia masuk Islam, dia tak tukar nama melainkan nama dia lah kalau nama dia tak bagus. Macam ada sahabat Nabi macam Abu Hurairah, nama dia Abdul Syams, Nabi tukar kepada Abdul Rahman. Tapi nama ayah dia tak tukar lah. Umar, Umar Ibn Khattab kan? Bapak dia Khattab, bapak dia tak Islam pun, dia yang Islam. So ada sahabat Nabi yang nama bagus dah. Umar, Uthman, Nabi tak tukar. Nama dia tak tukar, nama ayah dia pun tak tukar. Sebab yang masuk Islam tu bukan ayah dia, dia. Ha, maka sebab itu perleh, dia fatwakan benda tu lah. Dia kata mana-mana mu'alaf yang masuk Islam, tukar nama dia kalau nama dia kurang bagus. Ataupun nama dia mengandungi syirik. Tapi kalau nama dia memang bagus, tak payahlah tukar. Tak ada syirik, nama dia makna bagus. So tak payahlah tukar nama dia. Tukarlah. Apa ni, kalau nak tukar pun tukarlah kepada yang lebih baik lah. Maksudnya, maksudnya tak wajiblah tukar. Katalah seorang Cina masuk Islam, nama dia Cina, yang bagus dalam bahasa Cina tu maknanya bagus, wajib ke tukar? Tak wajib. Selagi mana tak, tak ada unsur syirik, bukan nama yang, bukan nama syaitan, bukan nama berhala, tak perlu tukar. Tak wajib tukar. Kekal lah. Macam ada seorang sahabat kita, Lim Jui Sun kan, kan dia masuk Islam kan. Ha, dia kekal nama Lim Jui Sun. Boleh ke Ustaz? Nampak macam Cina sangat. Islam ni bukan untuk Melayu saja. Cina, Cina lebih Muslim awal daripada kita, okay, kan? Bahkan Muslim di Cina lebih ramai daripada kita. Tak adalah Ustaz, buatlah nama Arab. Orang Melayu pun nama Arab apa? Tak, tak semua orang Melayu pun nama Arab. Abang, mana ada bahasa Arab? Abang. Bahasa Arab ni nga-nga tak ada. Dengung-dengung, nga-nga ni. Tak ada. Abang, awang, bawang, tak ada. Kita boleh terima. Kenapa Cina tak boleh terima kan? Supaya dia tak rasalah bila dia masuk Islam tu dia masuk Melayu. Dia kekallah dengan identiti Cina dia. Cuma dia tukar agama saja. Kekallah nama dia. Kalau nama dia bagus, kalau nama tak bagus tukar nama dia. Nama ayah dia kekal. Tak boleh tukar nama ayah ni. Kerana nasab ni satu pengiktirafan yang diakui oleh agama. Siapa yang tukar nama ayah dia, tak ada sebab tukar kan, Allah Ta'ala haramkan syurga ke atasnya. Satu benda, satu benda besar. Nama ayah kita sekian, lepas tu kita tukar bagi nama orang lain, tak boleh. Lepas tu ayah angkat pun tak boleh bubuh nama dengan kita kan. Sayang kat ayah angkat, bubuh nama kita, bin pada ayah angkat, tak boleh. Tak boleh. Nama ayah sendiri, nama ayah betul. Maka kalau diperleh, kekal. Saya tak tahu kenapa tukar bin Abdullah tu, saya tak tahulah. Mungkin mereka ada hujah mereka, tapi sekadar yang saya baca, tak ada. Yang saya baca, saya tak jumpa.